Rafil Mahal juga, dan video kali ini saya akan ini enggak unboxing ini ya. Tahu kan pasti ada, udah di thumbnail judul juga pasti ada nih. Ini barang susah sekali cari di Semarang. Susah ya. Tara, Irtri Gundam. Ini pertama kali dari tadi sore ini. Datang belum dibuka ya. Mari kita buka dulu. Kok enggak aja ini aja. Ini jadi lihat ada air ciri Gundamnya, core Gundam, nggak ada Earth Armor, ini armor bumi armor. Wih, sini ada air ciri Gundam. Ih, rusak sih. Oh enggak, ini Hiruto Mobile Switch. Oh, kebalik tulisannya ya. Oh enggak, apalah, Hiruto Mobile Switch di sini tulisannya ya. Ada lagi build driver R. Build Diver R, nah kebaliklah biar R itu re-rise ya, ini ada lagunya juga, lagu seriesnya. Bagian sini ada bagian belakangnya, bagian depan ini cerita sedikitnya, sedikit ceritanya Air 3. Ada ininya, introduction apa ini, oh introduction cerita, dasar ceritanya pakai ini apalah. Ini sama kayak tadi ya Air 3. Di sini juga ini ada yang core Gundam lagi naik ininya, Earth armornya. Sini ada yang lain, kayak di sini ada Mars armor, bisa digabungin sama Earth armor. Dah yang sini sama ini. Oke, langsung kita bukanya pertama kalinya, wis gila dah. Kita balik kamera lagi. Kita langsung buka ini pen cutternya, ngeri jauhin. Jadi lumayan banyak ya partnya ini. Ini ada part biru, part bagian kuningnya. Disini ada clear part hijau tua ya. Terus ada part merah, ini ada stiker. Hilang stiker, di sini stikernya lumayan banyak nih, miscolornya. Lumayan. Terus di sini dapat apa lagi nih? Ini part beam saber. Apa nih? Oh, ini bagian rangka untuk ini ya, art armornya. Ini ada bagian untuk stand art armor. Mau beam saber dah. Kira sedikit, ternyata banyak sekali. Ini ada part putih. Sama di sini part ya, biru tua ya. Keren juga nih, ada rifle-nya nih. Widih. Terus di sini ada apa nih? Assembly introduction. Gak penting. Dah. Di sini kita coba lihat buku panduannya di sini. Posisi saya kurang enak di sini. Bentar. Kita ganti posisi. Nah, begini saja nih. Dah. Ini Earth Armor, Hiruto Mobile Suite nih. Kuga Hiruto. Ini core Gundamnya, ini Earth 3 Gundam GBN versi 1.78. belakangnya kayak tadi yang ngomong ini naik. Ini setelah digata, ini sebelum digata, ini custom size visual terpisah. Ini warna-warna yang ada sana, ada putih, biru, merah, kuning, hitam, hijau kalau mau ngeripainnya. Ini apa nih? Oh, tutorial ini ya. Ngegatainya dari core Gundam jadiin Air 3. Nih. Untuk gatainya ya, kita lihat belakangnya. Wah. Ya beginilah. Sekelas HG biasa ya. Nah, dilebarin ini. Ini kemungkinan nanti core Gundamnya bakalan sekecil ini ya. Crossbone is mungkin ya. Ini ada dapat 1 2 3 4 5 runner plus 1 PC ya. Kita unboxing runnernya. Wih, gila. Unboxing bos.
Ya ini untuk partnya itu dove ya, enggak glossy. Taruh dulu satu di sini. Ini part apa ini? OB 1. Ini untuk part abu apa biru sih ini? Biru ya. Biru, biru tua ya. Ini untuk part apa runner C. Buka lagi di sini. Ini ada part biru muda juga nih, bagian kakinya, ini bagian rangka untuk air tree. Kupikir dirakit loh, udah jadi ternyata bagiannya. Terus ini ada part PC. Part PC itu part-part untuk sendi-sendinya. Terus ini ada ini beam cybernya mini, kecil kayak ini ya, kayak punyanya unicorn, kakinya unicorn yang unimod, dapat segini ini kecil. Ini yang besar, dia panjang nih. Terus runner terakhir. Jadi dapat pakai ini aja. Stiker. Ini stikernya itu normal aja, ini bagian mata. Ini kurang tahu nih palingan di rifle-nya ya ini. Ini tuh untuk ininya air tree armor. Yang ini, yang bentuknya enak kayak gini ya, kayak bagian ini ya Ryutaros kalau jadi Dino ya. Yang gun form. Nah, gini. Nah, gini. Itu bagian kayak kacanya gitu. Oke, di runner-nya ini biru. Birunya semi gloss, Bu. Enggak terlalu doff. Ada kuningnya, ada merahnya juga nih. Terus ini clear part hijau, tumben nih. Kayaknya baru-baru pakai clear part ya, nggak pakai stiker kayak Double O atau Exia yang masih pakai. Oke. Paling ini saya rakit dulu, nanti saya ini lagi. Bye. Jadi ini udah aku selesai ngerakitnya ya ini. Gundamnya ini, Earth Armornya ini. Pesawat ini dapat stand ini. Eh, nyangkut. Fuck this. Nah, kalau stand yang ini aku beli sendiri ya beda. Kita mulai dari core Gundamnya dulu. Di sini ini core Gundamnya nih. Nah, ini. Ini udah aku panel line. Ini ada clear partnya. Ini kakinya yang aku kurang suka, cuman kakinya ini. Kakinya betul-betul jelek sekali. Ya ini kalau kita art ini bagian backpacknya nih cuma dapat kayak gini sama ini sword untuk beam sabernya. Kalau artikulasinya kepala bisa putar 360 ya, nggak tatap backpack, bisa ke kiri, ke kanan, ke belakang, bisa ke depan. Itu ya. Untuk tangannya bisa muter. Ini juga bisa muter yang pasti, tekuknya bisa sampai begini ya, sampai gila tuh. Parah sekarang keren bos. Artikulasinya bisa sampai segini. Kalau ke belakang nggak bisa, cuma segini, nggak bisa ke belakang ya. Terus untuk ini waistnya biasa bisa dua gini. Ini aku potong sendiri sebenarnya, nggak bisa dua. Kakinya bisa ke belakang sampai gini, ke depannya segitu aja. Terus ini bisa nekuk ke belakang sampai segini. Terus kita tekuk ke depannya sampai tidak bisa ditekuk ke depannya, bisa sampai segini ini. Terus ke belakangnya juga ini bisa sampai ke belakang nih. Terus apa lagi, ininya bisa diputar nanti kalau mau jadi ini, kalau di kata ya mah itunya bagian belakangnya gini aja. Udah kita ke part armornya ya.